Ibu cerdas, yuk bersih-bersih. Mobil ini udah sering nemenin aku untuk quality time dengan keluarga kecilku. Sejak punya anak, aku selalu concern dengan kebersihan mobilku ini. Yuk jadi ibu cerdas bersama Hagia Cleaners. Pertama-tama, tim Hagia akan vakum seluruh area alas mobil kita. Bahan chemical yang digunakan sudah bersertifikat dan aman loh. Kemudian, tahap penyemprotan obat agar bebas jamur, tungau, dan bakteri. Lalu disikat agar kotoran atau noda-noda semua terangkat. Lalu divakum untuk menyerut air dan debu. Untuk karpet-karpetnya dibersihkan satu persatu. Detail banget ya pengerjaannya. Lalu masuk ke step akhir, yaitu dengan membersihkan seluruh interior mobil dengan obat khusus agar mengkilap dan kotoran semua terangkat. Ini dia hasil before afternya. Semua noda terangkat dan jok terasa seperti baru lagi. Lihat deh betapa kotornya kalau tidak dibersihkan. Yuk mari kita hempaskan semua. Lanjut ke jasa cleaning stroller. Step-stepnya sama seperti mobil ya. Bedanya kalau stroller ini pakai obat yang ramah di kulit anak dan bayi. Karena ini adalah cuci basah, nanti untuk pengeringannya harus dibantu dengan dijemur atau dengan suhu AC atau kipas angin ya. Lagi ada promo loh, yuk cek IG-nya Hagia Cleaners, pasti bahagia. Ibu cerdas, jangan lupa klik link di bio ya.